Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja. Udah lama banget rasanya aku nggak bikin video, nggak ngomong di depan kamera kayak gini. Udah, terakhir video aku 3 bulan yang lalu guys. Jadi ya mudah-mudahan aku semangat lagi ya bikinnya. Dan di video kali ini aku mau nge-swatch dan review salah satu lip tint. Sebenarnya nggak baru-baru banget, seperti biasa aku udah beli lumayan lama, kayak berbulan-bulan yang lalu. Tapi aku baru sempat review sekarang. Ini dari Azzarine Tinted Lippy Cake, yang kalau nggak salah mereka collab sama idol Korea Red Velvet. Ini aku punya keenam warnanya dan aku bakal nge-swatch semuanya. Oke guys, jadi kayak gini ya lip tintnya, gemes banget. Lihat warna-warnanya juga kelihatannya cantik-cantik banget, mulai dari warna mudanya nude sampai yang warna gelapnya. Ini kayak oke banget sih. Terus kemasannya itu kayak sleek banget gitu loh, padahal ini tuh murah banget guys, kalau nggak salah di bawah 50.000. tapi kayak gemes banget, lihat tuh kayak lip tint-lip tint Korea gitu kan, tuh kayak bening, terus warna lip tintnya kelihatan. Terus dia ada 6 warna dan masing-masing warna ini tuh ada nomornya 1-6 dan juga ada nama shade-nya, dan warna shade-nya tuh kayak inspirasinya dari nama-nama kue gitu ya. Kalau dari baunya sih kayak aku berharapnya bau kue, tapi kayaknya ini nggak ada bau apa-apa gitu. Ada aroma tapi bukan aroma kue gitu. Oke guys, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke swatch-nya. Oke guys, jadi itu dia tadi keenam swatchnya dari Azzarine Tinted Lippy Cake. Dan kalian bisa lihat, ini tuh percaya nggak percaya, ini tuh udah aku hapus guys. Aku pakai seperti biasa, aku pakai Ario yang untuk lip and eye remover pad, dan ini biasanya selalu ampuh. Tapi kalian bisa lihat sendiri, ini udah aku hapus, udah aku sampai gosok-gosok gitu. Jadi dia ternyata nggak bisa hilang guys. Jadi ini stainnya ampuh banget, terutama yang warnanya warna-warna bold tadi ya, mulai dari nomor 3-6 ini tuh bener-bener nge-stain banget di bibir aku. Oke, jadi untuk selanjutnya aku bakalan tunjukin gimana dia kalau aku apply langsung di bibir. Ini aku bakal ombre dua warna, yang cream puff yang nomor 1 dan juga cherry cupcake yang nomor 6. Yang paling mudanya yang warna nude. Walaupun bibir aku udah ke-stain banget dari warna-warna boldnya, tapi waktu aku apply yang nomor 1, yang nude, dia itu tetap bisa nutupin guys. Jadi dia tuh benar-benar se-pigmented itu, se-cover itu. Tuh. Jadi buat teman-teman yang punya bibir gelap, jangan khawatir, karena warna nude-nya ini pun bisa nge-cover warna gelap yang di bibir kita. Cantik banget warna yang nomor 1 ini. Aku sih bisa pakai sendiri ya untuk yang nomor 1. Tapi ini aku bakal ombre sama yang nomor 6.
warna nomor 6 ini agak keunguan gitu ya guys ya. Terus tadinya kayak gini, cantik banget warnanya. Dia tuh cover banget ya, jadi aku tuh ngerasanya kayak pakai lip cream tapi ringan banget kayak lip tint gitu guys. Tapi untuk covernya dia tuh sudah sama kayak lip cream gitu. Terus untuk nama-nama shade-nya, ini kan ada yang macam-macam ya. Jadi misalnya ada kayak Choco Biscuit yang nomor 2, Pumpkin Cake yang nomor 3, itu benar-benar merepresentasikan warnanya mereka. Jadi ini yang Choco Biscuit, jadi warnanya yang emang coklat gitu. Terus yang nomor 3 ini Pumpkin Cake, dia warnanya kayak orange gitu. Dan menurut aku Pumpkin Cake ini warna yang paling aku nggak suka, karena aku memang paling nggak cocok itu warna-warna orange gitu guys gitu. Tapi memang ada teman-teman yang cocok pasti ya, tapi kalau aku nggak cocok. Terus untuk warna bold berikutnya itu kan ada Raspberry Muffin yang nomor 4, terus 5 itu Strawberry Pie, dan 6 itu Cherry Cupcake. Dan itu benar-benar menggambarkan banget gitu loh guys. Kayak misalnya yang Raspberry Muffin ini warna merah yang cenderung kayak marun gitu ya. Jadi yang 5 Strawberry Pie, jadi warnanya memang agak warna pinky gitu. Dan ini dari keempat warna ini yang bold aku paling suka memang yang nomor 5. Dan juga yang nomor 6 itu yang Cherry Cupcake. Jadi cherry itu kan warnanya cenderung ungu gitu ya guys ya, deep purple gitu. Nah ini nomor 6. Jadi memang dia merepresentasikan banget warna-warnanya. Jadi kalau teman-teman tonnya paling cocok yang warna orange, mungkin bisa coba pumpkin cake. Terus mungkin teman-teman cocok yang warnanya pinky-pinky gitu, pakai yang nomor 5 aja, strawberry pie. Nah untuk yang nomor 1 ini tuh menurut aku bisa dipakai ke semua skin tone. Dan dia memang biasanya dipakai buat face ombre gitu. Jadi emang menurut aku stand powernya lip tintnya Azarine ini tuh memang kuat banget. Jadi aku bakal coba hapus ya tuh. Terutama warna yang bold ya. Jadi memang kalau nomor 1 dia ini udah hilang, ini bekas luka. Sorry guys, aku kemarin habis kena catokan. Nah mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ini tuh memang sustain itu guys. Jadi memang oke banget, tahan lama banget, awet banget. Kalau teman-teman mau pakai lip tint, suka banget pakai lip tint yang warnanya bisa nge-stain lama gitu, tintnya awet, pakai Azarine lip tint yang nomor 3 sampai nomor 6. Terus ini aku coba apakah dia bakal transfer. Itu dia transfer guys, tapi di bibir masih aman banget. Lama-lama dia bakal hilang gitu sih. Coba lagi ya. Tuh, lama-lama dia makin sedikit dan makin sedikit. Jadi kayak tadi tuh waktu aku kecupin ini tuh memang masih belum ngeset banget. Terus juga mungkin memang ada lapisan luar yang harus diambil, tapi setelah kita kecupin dia udah gak ada lagi. Jadi dia awet banget guys. Oke, jadi aku bakalan seperti biasa bakal tunjukin beberapa jam setelah aku pakai ini apakah masih awet atau enggak. Nanti pokoknya kita bakal lihat lagi aja, oke, di tes ketahanannya. Oke guys, jadi ini udah beberapa jam setelah aku pakai Azarine lip tint yang tadi. Dan aku udah selesai makan juga, udah lama banget minum, makan, udah semua. Tuh, lihat. Masih stain banget di bibir aku. Ya kan? Kayak warnanya udah mulai memudar pastinya. Tadi tuh lumayan gelap banget kan yang warna terakhir itu. Tapi lihat, masih warna pinky kayak gini jadinya gitu. Ini benar-benar awet banget guys. Kalau butuh lip tint yang super awet, bisa cobain Azarine Tinted Lippy Cake. Oke? Oke guys, jadi segitu aja review aku untuk Azarine Tinted Lippy Cake ini. Lip tint ini worth to buy banget, oke banget. Ini produk lokal, harganya juga terjangkau. Dan warnanya juga lucu-lucu, bisa kepakai semua. Pokoknya teman-temannya masih ragu mau beli, mendingan beli aja karena ini benar-benar nggak bakal nyesel belinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang suka video ini bisa di like dan cepat subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Bye guys!